Ayo aman aman. Mas dikit, mau kurang nih bos nih. Enggak ada sama PD jadi seneng nih. Bayar nih. Kalau enggak mau semua kita dalam keadaan sehat walafiat telah hadir di tengah-tengah kita anak Sumatera Utara yang sudah lang-lang buana di republik ini. Sehingga kembali ke Masih Paturi Hutan Ami. Beliau adalah Allah secara bersama bahwa beliau seperti yang sudah beberapa bulan yang lalu dan sampai saat ini bahwa dia sudah sepakat bermain di SNS sehingga kami tinggal selangkah lagi masalah administrasi dan kami yakin 1-2 hari ini administrasi bisa kami selesaikan. Tentu belum ada administrasi dari klub, ya kami belum mengatakan bahwa saudara Paul ini 100% milik SNS, belum. Tetapi secara kesepakatan, niat baik klub secara lisan dan tadi secara Paul secara lisan, kami telah memenuhi titik kesepakatan bahwa Paul akan membuat SNS di Liga 2. Dan tidak menjadi apa publik lah, domain publik, ya. Tapi ya adalah kita di ya kan nanti dia mengulang di kemudian tadi persis itu Pak kalau bisa panduannya Mbak bisa pulang mengklaim PCB seperti itu berarti Pak mau sampaikan barusan sudah ada kesepakatan secara lisan dan saya pribadi juga sudah komunikasi dengan Persik ya izinlah dari pengurus antar pengurus juga sudah dari saya ke pengurus Kediri juga sudah jadi ya prosesnya sudah benar ya tinggal ditunggu aja lah ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar, ya aku bisa cepat gabung sama tim. Ya, cepatnya kontrak. Cepatnya lah. Senin. Kalau besok kontrak ya mungkin. Ya, okay. Lalu dari sekolah. Om Tunam ini menerima kembali pinangan PSMS mungkin. Saya pribadi. Ya dari pribadi. Ya mungkin. Sempat di awal kan dinegosiasi sempat di awal musim kemarin kan. Ya mungkin dari awal dan aku pribadi karena melihat keseriusan pengurus Pak Mul juga ya. Dari awal dan sampai sekarang juga masih serius. Ya aku juga tertarik pasti dan melihat kawan-kawan yang lain juga kita ya semakin yakin lah semoga kita juga bisa berprestasi itu apa gitu. Salah satunya karena klub daerah juga mungkin ya pasti kalau itu udah pastilah siapa anak daerah nggak mau main di sini nanti termasuk ada kan kawan-kawan yang main PSM saat ini itu sih nggak cuma aku lebih lihat ke keseriusan pengurus sampai saat ini termasuk targetnya untuk ke Liga 1 itu ya.